Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat berdasarkan permintaan salah satu siswa SMK Ma'arif NU Batam kelas 10 jurusan Teknik Logistik, yaitu tentang standarisasi garis, nah, khususnya menunjukkan jenis-jenis garis yang ada di gambar ini. Langsung kita mulai. Kita lihat dari gambar utamanya, ya terdapat garis tepi atau garis nyata. Nah, nah itu ini. Kemudian ada ini garis nyata ini lingkaran lubang garis nyata lagi untuk ini ya dan garis nyata lubang ini garis nyata ini mempunyai ketebalan 0,7. Kita lihat di tabel ini. Mempunyai biasa disebut garis tebal. Oke, kita lanjutkan ke garis tipis lurus atau lengkung. Di sini tidak ada garis tipis lengkung. Adanya garis tipis lurus digunakan untuk menunjukkan dimensi atau ukuran. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita langsung menyentuh juga gambar potongannya ya. Ini supaya lebih mudah dipahami. Ini ada garis dimensi. Dimensi ya. Kemudian garis ini juga digunakan untuk garis arsiran. Nah, ini nah, punya ketebalan 0,35. Kita lanjutkan ke garis gores tebal atau garis gores tipis. Nah, ini digunakan salah satu. Kalau menggunakan garis gores tebal berarti ketebalannya 0,35, garis gores tebal 0,5. Kemudian kalau garis gores tipis 0,35. Dipilih salah satu. Jadi bisa menggunakan garis gores tebal atau garis gores tipis. Digunakan untuk menunjukkan garis nyata terhalang atau garis tepi terhalang. Nah, ini kan nyata. Tetapi pada gambar utama ini, Arah pandangnya ke sana ya, jadi ke arah sana ya. Jadi yang terlihat nyata adalah ini ini nah, yang sebelah sini tadi. Nah, ini tertutup. Nah, jadi terhalang, terhalang oleh objek ini. Nah. menggunakan garis gores ya bisa gores tebal atau gores tipis ketebalannya 0,5 atau 0,35 kita lanjutkan <tuh> Garis gores titik tipis, ya, 0,35, jadi ketebalannya. Digunakan untuk garis sumbu, garis simetri, garis lintasan. Di sini, di gambar ini digunakan untuk garis sumbu. Nah, ini tepat di pusat lingkaran. Nah, kemudian ini nah, juga digunakan untuk pusat nah, lingkarannya yang lokanter. Bah 12 ini. Nah, ini juga digunakan untuk garis sumbu. Pusat dari lingkaran atau silinder ini. Nah, itu ini namanya ya. Kita lanjutkan. Ada garis gores titik tipis. Nah. Yang tebalnya 0,35. Nah, ini digunakan untuk bidang potong. Jadi, ini bukan tampak sampingnya. Kalau tampak, sampingnya, tidak ada arsirannya. Dan ini garisnya putus-putus. Tapi ini adalah potongan ini. Potongan. Bidang potongan ini. Nah, ini section AA ini. Jadi, seolah benda ini dipotong, maka yang pecel ini diarsir gini kayak ah, gambar atau bidang potongannya ditunjukkan dengan garis garis titik tipis mempunyai ketebalan 0,35 dan ujungnya ah, ujungnya ini ujungnya yang warna putih menggunakan ketebalan 0,7 ah. jadi yang warna ungu ini ah, bidangnya ini menggunakan garis tipis 0,35. Nah, ujungnya menggunakan ketebalan 0,7. Nah, tebal berarti garis tebal. Nah, ini merupakan garis garis titik tipis yang tebal pada ujungnya. Atau garis bidang potong. Demikian ulasan di video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.